ya ini ngadek mayitnya namburi ini ngono. Nah terus bayi ini maca Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngangkat tangan maca ping papat, apa elek itu, apa salahnya maca takbir karo ngangkat tangan ping papat, wong ra niat sholat kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus gobek-gobek. Nah sing wedok ra ngingeti to batine sing wedok, mbah yai kok aneh yo. Sak ngertiku nyolati mayit, mayit ya dideleh ngarepe. Lha iki bojoku kok deleh burine iki piye? Diprotes mbah yaine. Mbah yai nuwun sewu, sak ngertos kula nyolati mayit niku mayite rak ten ngajengi to. Mayite lak dideleh ten ngarepe sing nyolati. Lha niki mayite bojoku lho ten burine jenengan to mbah yai. Mbah yaine bijaksana ngene yo. Mayit sing disolati deleh nang ngarepe, kuwi mayit Islam. Dene wis ngerti dalane swarga. Dadi kon budal dhewe wis iso. Lah bojomu iki ra ora Islam to. Urung ngerti dalane swarga, makane bojomu tak delek mburiku, aku dadi penunjuk jalan kanggo bojomu. Lagi cerdas iki Kyai NU nang ngene iki, ora kok haram, ora entuk, haram, ora entuk. Lah nek dadi murtad piye? Ngono lho. Mulane sampean nek krungu ana sutat-sutat. Ala ustaz apa ora iso ngaji kok ustaz. Sutat-sutat sing sithik-sithik haram, syirik, bid'ah. Pancasila, tauhid. Tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sing ngono-ngono kuwi ngopine kurang ado, kurang kentel. Lah niki mula nganggo sistem sing cara Kanjeng Sunan Kalijaga niku cah angon. Kesuksene, kesuksesane para kiai ngislamke masyarakat niku mergo nganggo strategi cah angon. Namine angon niku ngemong. Lah ngemong itu bahasa Indonesianya mengetutkan. Nah, mengintili. Kaya angon wedhus, endi mau wedhuse mau. Kuwi mesti mengintili wedhusnya. Manggone nang burine, yen wedhus kuwi mlakune wis bener apik ya dijarke. Engko yang blehar-blehar nyimpang baru. Kuwi angon nang burine wedhus. Lek nang ngarepe wedhus kuwi ora angon kuwi blantek. Kuwi mbok gelem ora gelem wedhuse pangga diseret-seret mbok nganti keteke gulune melet-melet ora peduli. Mangkane golek pemimpin niku sing angon, aja pemimpin blantek. Oh, wedhuse bengok-bengok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuwi jenenge bocah angon. Angon sapa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam اللهم صل على سيدنا محمد. Hadirin wal hadirat ingkang tansah kawula mulyakaken. Adicara salajengipun nggih menika adicara ingkang sampun kita tenggah sarang-sarang. Nggih menika mauidatul hasanah saha doa. Engkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Al Mukarram Rama Kyai Haji Anwar Zahid saking Bojonegoro. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul aradina wassamawatil ula. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin, nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa najah. Amma ba'du, sadat al-masyayikh, ulama'an al-fudala, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, ingkang boten saged kawula sebut asmanipun setunggal-setunggal, nanging saestu boten ngirangi raos hormat saha takzim kawula dhateng priyagungipun sedaya ingkang kita takzimi, kita suwuni pangestu lan pendonga. Segenap pengurus jamiah ad-diniyah wajtimaiyah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat cabang, majelis wakil cabang, pengurus-pengurus ranting, berikut kelembagaan dan banom-banomnya, semuanya yang kita hormati. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Pasir beserta keluarga, pengurus dan majelis asatid yang kita takzimi. Sahabat az-zu'ama, pejabat pemerintah baik sivil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan dan jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pandan Ramil atau yang mewakili, berikut seluruh anggota, kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, para tamu undangan yang kita hormati, rekan-rekan panitia, adik-adik santri, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang luar biasa, Banser Mijen, mudah-mudahan terus semangat dalam berkhidmat kepada para ulama dalam membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, berperan aktif dalam menjaga kedaulatan negara, ikut berpartisipasi mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, barokah dan ridhonya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan semua yang hadir beserta seluruh jamaah yang ikut mengakses majelis mulia malam hari ini dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, dikaruniai Islam yang semakin mantap, dikaruniai iman yang semakin kuat, dikaruniai akhlak yang semakin mulia, dikaruniai takwa yang semakin sempurna, dikaruniai ibadah yang makin istiqomah, dikaruniai tetap eksis dalam berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sebab Islam di Indonesia ini gayanya beda dengan Islam yang di kawasan Arab. Islam di kita itu bukan tatarruf yang ekstrim, yang radikal, bukan. Bukan pula yang irhabi, liberal, bukan. Tapi Islam di Indonesia ini Islam yang tawassut, Islam yang moderat. Syariat dikembangkan berproses dengan adat istiadat, tapi tetap dalam koridor rahmatan lil alamin. Ini agama, ini budaya, ini islami, ini tradisi, ini syariat, ini adat. Tidak
dipertentangkan tapi dijodohkan, tidak dipercekcokkan tapi dipadukan. Sepanjang tidak melanggar syariah, tidak bertentangan dengan akidah, mboten nopo-nopo. Bahasa Inggrisnya no what-what, ora opo-opo. Pedomannya budaya yang mengikuti agama, jangan agama yang mengikuti budaya. Karena agama itu rel, budaya itu keretanya. Agama kuwi rile, budaya kuwi sepure. Ayo sing leres, sepur manut rel, nopo rel manut sepur? Sopo ngomong rel manut sepur? Berarti nek sepure ombo terus rile dibenggang, nek sepure ciut rile dibingkup. Sing bener sepur manut rel, mboten kok rel sing manut sepur. Jadi budaya sing manut agama, jangan dibalik agama yang manut budaya. Karena agama itu produk Allah, sedang budaya produk manusia. Agama produke Gusti Allah, budaya produke menungso. Jadi agama itu sirah, budaya niku kopiah. Ayo sing bener, kopiah manut sirah apa sirah manut kopiah? Sirah manut kopiah. Dadi nek kopiah gedhe terus ndasmu mbok kompo. Ben melentu ngono. Nek kopiah cilik terus ndase dikempesne. Budaya yang ada di masyarakat tidak dihabisi tapi diislamisasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Budaya niku penting napa mboten? Adat niku penting napa mboten? Penting. Sampai masuk kaidah fikih al-adah muhakkamah. Barang apik yen mboten sesuai kalih kondisi malih dadi elek. Sesuatu yang baik kalau tidak sesuai dengan situasi budaya malah jadi kacau. Contoh sederhana, Al-Quran itu mutlak benarnya karena Al-Quran adalah kebenaran absolut. Understand? Yes. Ya, orang ngerti ya, ben pokoknya yes. Tapi kalau ada ayat Al-Quran yang dibaca tidak sesuai dengan kondisi, jadinya kacau. Contoh ono acara mantenan, manten wadon, manten lanang, wis lungguh ten gene kuwadi ten pelaminan. Terus MC ini ngomong, para tamu undangan yang saya hormati, kita sama-sama saksikan kedua mempelai sudah bersanding di pelaminan. Dimohon restu dan doanya, semoga kedua mempelai bisa membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah, sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lha niki ayat Qur'ane bener napa salah? Bener. Ayat Qur'an kok salah? Ayat Qur'an itu enggak ada yang salah. Bener ayat Qur'ane, yang salah penempatannya. Wong ayat pengantar jenazah diwaca nanggone acara nikah. Paham mboten? Uluk salam niku sae napa sae? Dianjurkan. Jawab salam malah wajib, betul? Uluk salam niku sae. Tapi gayane mawon beda-beda. Karena kalau enggak sesuai dengan gaya, enggak sesuai dengan kondisi, lucu. Podo-podo salam niku gayane beda-beda. Lek salame wong sambutan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasa. Engko wong pidato, wong ceramah beda lagi gayanya. Kayak suarane digedhe-gedhe ke. Assalamualaikum. Sampean namu tenggriyane tiyang mangke gayane salam pun beda meleh. Assalamualaikum. Engko petuk kanca nang tengah dalan, gayane beda maneh wis. Woi, assalamualaikum. Santri kepanggil kiai,
bungkuk-bungkuk. Assalamualaikum. Mergo nek gak sesuai karo gaya kanca. Umpama nggih. Kula badhe ceramah salam nganggo gayane penyanyi. Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis tau jamaah sampeyan akeh ngarani Anwar Zahid edan. Apa salah saya menyampaikan salam? Enggak, gaya saya yang salah. Iya nek nenggone Demak, santri kepanggil kiai, bungkuk-bungkuk. Assalamualaikum. Tapi di Arab beda. Meskipun murid ketemu gurunya, gaya salamnya pakai nada tinggi, keras. Assalamualaikum. Kadang-kadang sambil mengangkat kedua tangan. Murid ketemu guru, santri ketemu kiai. Lek ning Arab kono, assalamualaikum. Ayo praktekno ning Demak. Sampean kepanggil kali Mbah Yai. Salam nganggo gaya Arab. Mbah Yai, assalamualaikum. Yakin Mbah Yai orang jawab. Mergo Mbah Yai mikir, bocah iki kenean kondi. Jadi ini jenius lokal, cerdasnya para wali, para ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia sehingga sukses Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia. Yang tadinya ateis, Hindu, Buddha, kelenek itu ya bangsane Nyi Blorong, Nyai Basingah, Nini Pelet, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Gerarok, Gerandong, Wa'ala Ali, Wasobi, Ajmain. Lu iso Malik Grim yang hampir 90% beragama Islam. Mereka apa? Para wali cerdas. Ngerangkul masyarakat. Jadi sekali lagi budaya yang ada tidak dihabisi, tapi diislamisasi. Wong Jawa iki kok senengane sajen. Tapi sajene wong biyen durung kenal Islam rak mbleh wedhus yang penting tugel ndase. Terus gawe ingkung, tumpeng, masak-masak, ana iwake, ana buahe macam-macam digawa nang gone tempat yang dianggap keramat, angker, terus diwacake mantra-mantra, diaturne nang gone Ki Danyang, Nyai Danyang sapa kono. Lah niki mboten dihilangi secara total mboten. Gorok wedhus tetep. Tapi aja syukur tugel ndase, maca syahadat dhisik, maca bismillah. Masak-masak tetep ana segone, ana iwake, ana buahe. Ning ora kok terus di gawa ning tempat keramat diaturno Ki Danyang Nyai Danyang, mantra-mantra diganti kalimah-kalimah thayyibah, diganti zikir, diganti donga. Niate keparek dateng Gusti Allah. Jenenge wis ganti slametan, sedakoan. Lho ngoten niku lho. Lek kiai mbiyen berjuang kan masyarakat nggih, angon masyarakat. Lah angon masyarakat kuwi angel, luwe gampang angon santri. Mergo santri kuwi najan ribuan mesti manut karo kiai ini. Wong kiai bagi santri adalah remote. Kapan remote dipetek cetek programnya apa jari remote. Santri ribuan kok kiai ini merintah ngidul, ngidul kabeh, ora ono sing bangkang. Kiai ini merintah ngulon, ngulon kabeh. Mergo nanggone pesantren iki ono departemen tertinggi yang paling ditakuti oleh santri, namanya departemen kualat. Ora wani mbantah, tapi ngomong masyarakat kuwi angel. Ojo kok masyarakat akeh. Ngomong masyarakat 10 wae angel kok. Apa maneh wayah arep pemilu. Wayah arep pilkada. Mbok kiyaine leh ngendikan, "Sok coblosan milih kae ya." Wong 10 diomongi ngono, sing 7 matur, "Ngapunten Mbah Yai, kula ampun asal dumduman keng mriko." Sehingga ada kiai yang ditinggal oleh umat. Kenapa? Mergo ora ngerti kondisine umat, ngertine kondisine pejabat. Tak baleni. Sampai ada kiai yang ditinggalkan oleh umat, ya karena kiainya enggak tahu kondisi umat. Taunya pejabat. Dia lebih akrab dengan pejabat daripada umat. Wong kiai kok cekelane ora kitab, ning cekelane proposal.
luwih sering no pendopo timbangane no masjid. No umat yang mesti suudon, masyarakat mesti suudon. Arek pejabat atau pemenah nekak duit. Adik masyarakat kita ki opo-opo duwe, karena masyarakat kita itu masyarakat yang tawadhu, tahu warna duwe. Mula le ono pilihan-pilihan kae ditakoni sok milih sapa Mas? Aku yo milih sing berjuang, pokoknya beras, baju dan uang. Berarti ukurannya bukan figurnya siapa, tokoh apa, visi misinya seperti apa, tapi ukurannya NPWP, nomor piro, wani piro. Mulane terjadi masyarakat mriki niku selawat nariyah kalah ampuh karo selawat rupiah. Nggih napa nggih? Nah ini yang mencederai demokrasi ya ini. Katanya demokrasi itu suara rakyat, suara Tuhan. Tapi kalau rakyat memberikan suara dengan cara yang tidak diridhoi Tuhan, apakah suara rakyat masih suara Tuhan? Ini pertanyaan besar. Melungker koyo kupingmu. Nah kiai ini kudu iso ngomong. Contoh ya. Niki ana wong wedok duwe bojo wong lanang. Lho kok keliru to omonganku. Nah, sing wedok iki agamane Islam, ki urip no lingkungane wong NU. Ya melu tahlilan, yasinan, manaqiban, dibaan, melu majelis taklim. Pokoke dhewe melu majelis pengajiane kiai, kiai NU. Tapi bojone sing lanang niku non muslim, agama liya. Pun ring kecerita bareng sing lanang mati, wong wedok bingung. Akhirnya moro nggone Mbah Yai. Mbah Yai, bojo kula pecah, kula nyuwun tulung Mbah Yai nggih jenengan nyolati jenazahe bojo kula. Mbah Yai ini bingung. Niki ora Islam kok dikon nyolati. Meneng wae Mbah Yai. Terus sing wedok niki ngomong meneh. Mbah Yai kersa nggih nyolati mayite bojo kula. Mbah Yai ini meneng ngantos ping 3. Mbah Yai purun nggih nyolati mayite bojo kula. Mbah Yai meneng. Lah sing wedok iki terus ngomong ngene, pokoke Mbah Yai mboten purun nyolati jenazah bojo kula, pun kula medal mboten islami-islaman. Pun kula mboten Islam, pun mboten ngaji, mboten patheken. Mikir Mbah Yai ini. Lah ini nek sampe metu teko Islam rak murtad dadine. Mbah Yai pengen nyelametno agamane wong wedok iki. Akhire Mbah Yai ini ngendikan, "Ya ora apa-apa. Purun Mbah Yai nggih. Ya budal Mbah Yai ini." Tapi ngatur strategi sholatnya sholat pura-pura pura-pura ini cara mereka apa namanya? Epo-epo eto-eto okay. Sholatnya meng eto-eto eto-eto kok yora sholat tenanan orang niat berarti arep sholat yora wudhu padahal wis bar tatut Mbah Yai ini wis bar tuk totet orang wudhu wong eto-eto kok eto-eto bareng tekan ngomai akhirnya wis mayitnya ditoto ning didelek nomburine Mbah Yai. Mbah Yai ne ngadeg mayite nomburine. Ngono. Nah, terus Mbah Yai ne maca Allahu Akbar. Allahu Akbar ngangkat tangan maca ping 4. Napa eleke to? Apa salahe maca takbir karo ngangkat tangan ping 4 wong ra niat salat kok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar terus gobek-gobek. Lah sing wedok ra ngingeti to. Batine sing wedok, Mbah Yai kok aneh yo. Sak ngertiku nyolati mayit, mayite ak dideleh ngarepe. Lha iki bojoku kok deleh burine iki piye? Diprotes Mbah Yaine. Mbah Yai nuwun sewu, sak ngertos kula nyolati mayit niku mayite rak ten ngajengi to. Mayite lak dideleh ten ngarepe sing nyolati. Lha niki mayite bojoku kula to ten burine jenengan to Mbah Yai. Mbah Yaine bijaksana ngene yo. Mayit sing disolati deleh nang ngarepe kuwi mayit Islam dene wis ngerti dalane swarga dadi kon budal dhewe wis iso lah bojomu iki ra ora Islam to urung ngerti dalane swarga makane bojomu tak delek mburiku aku dadi penunjuk jalan kanggo bojomu lha iki cerdas iki kiai NU ngene iki ora kok haram ora entuk haram ora entuk lha nek dadi murtad piye ngono lho mulane sampean nek krungu ana sutat-sutat ala ustad apa ora iso ngaji kok ustad
sutat-sutat sing sidik-sidik haram, syirik, bid'ah, Pancasila, tauhid tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sing ngono-ngono kuwi ngopine kurang adoh, kurang kental.